Selama aku di Hong Kong, aku suka banget explore wisata-wisata Hong Kong. Salah satunya pantai yang ada di Hong Kong, guys. Jadi biasanya sepulang aku dari pantai, aku pakai produk dari Scarlett, guys. Ya, aku pakai Romansa. Jadi, nih liatin hitam banget sehari ya kita berjemur. Jadi sebelumnya aku tuh pakai body scrub Romansa ya, guys. Nah kali ini aku tuh pakai yang terbaru dari Scarlett ya, ada body scrub kafe ya. Jadi rasanya tuh kopi banget, guys. Kalian bisa coba. Bisa mutihin. Oh iya, dah. Nah, ini body scrub kami kembali. Body scrub Scarlett ini bisa mencerahkan kulit kembali. Scrubnya ini tuh alis banget, guys. Jadi gimana cendaranya, Mbak? Kopi banget, guys. Ya, harum ya, banget. Iya, kita tuh minum kopi, guys. Ya kan? Harum banget, guys. Isti. Ini gimana caranya sebelum mandi kita scrub dulu? Iya, kita pakainya 1 minggu 2 kali atau 3 kali ya, guys. Terus kita aplikasikan bagian kulit yang kalian mau pakai ya. Oh, jadi di bagian kulit-kulit tertentu ya. Kopi banget. Wangi banget, bener. Rasa kita minum kopi ya. Bener. Harum banget, guys. Asli rasa kopi, guys. Beneran rasa kopi. Oh, jadi kita harus produk terbaru dari Scarlett. Kita cobalah. Yuk kita coba. Scarlett ada yang baru nih, guys. Body scrub coffee dan brightening shower scrub coffee yang mengandung glutathione, vitamin E dan kolagen yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan kulit, dan baunya tuh kopi banget. Serasa kita lagi mandi kopi, guys. Body scrub ini sebenarnya ada 3 varian, guys. Ada Romansa, Promegante, dan Tapi. Jadi Tapi ini tuh produk terbaru ya. Jadi produk masih terbaru, bulan keluaran ini. Terbaru. Ya, jadi keluaran bulan ini, guys, produk Tapi. Dan rasanya tuh banget. Ya. Untuk shower scrubnya ya. Oh, ada shower scrubnya ada, juga. Ada. Jadi Scarlett ada shower scrubnya juga. Jadi setelah itu kita bisa pakai shower scrubnya buat mandi ya, guys. Jadi dari sebelumnya aku tuh pakai yang Promegante, jembainya tuh harum banget ya. Jadi shower scrub ini sebenarnya ada 4 varian, guys. Ada Promegante, mango, cucumber, dan yang terbaru adalah shower scrub cafe. Jadi keluaran terbaru ini, guys, terbaru ya. Jadi ada body scrub cafe dan shower scrub cafe ini bisa dicoba ya. Shower scrub ini itu mengandung glutathione, vitamin E dan kolagen, guys. Oh, ada kolagennya juga ya. Ini juga, guys, yang berguna mencerahkan kulit dan memberi kelembapan kulit. Nah, ya, jadi kulit kita lebih segar dan harum kembali ya. Dan ini tuh aman untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi aromanya harum sekali loh. Iya. Baunya asli banget ya. Iya. Coba yang kedua dong. Jadi kita bisa gunakan setiap hari, guys. Wah, ini juga. Ini kopinya. Tapi ini lebih bau. Baunya kopi banget ya, kan? Iya. Jadi kita serasa minum kopi, guys. Mandi sambil minum kopi. Iya, jadi kita serasa minum kopi, mandi dengan kopi ya. Jadi nggak usah khawatir ya, guys, ya. Kita seharian manas ya. Jadi kulit kita bisa lebih putih, lebih cerah, jadi lebih lembut lagi ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau habis pulang dari pantai gitu, guys. Ya, ini solusinya ya, guys, ya. Scarlett ya. Nah, jadi setelah kita pakai Scarlett shower scrub ya, guys, kulit kita lebih cerah, lebih lembab, jadi lebih segar. Nah, untuk body lotionnya, guys, itu sebenarnya ada 5 varian. Ada Charming, Agassi, Fresh, Jolly, Romansa. Kali ini aku order lagi yang Fresh, guys. Kalau kemarin aku tuh beli yang Jolly. Jolly. Ini baunya harum banget, guys. Kalian boleh coba, ya. Cepat ingat.
baunya tuh wangi banget kayak pakai mana lo guys. Ya wangi banget. Wangi lo, iya kan? Iya benar. Harum banget guys. Kayak parfum mahal itu guys. Iya. Body lotion dari Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E yang bermanfaat mencerahkan kulit, melembutkan kulit, jadi kulit kita lebih sehat dan terawat. Nah, kalian wajib coba ya guys. Ini shower scrub tapi ini produk terbarunya ya, jadi keluaran bulan ini. Nah, wajib coba guys. Dan baunya kalian udah pasti tahu kan. Barunya kopinya tuh nempel banget, serasa kita tuh minum kopi guys. Jadi habis dari pantai kalian nggak usah takut lagi, nggak usah takut hitam guys. Ada solusinya kita bisa beli ini order di Mbak Isti, atau kita bisa order di mana Mbak Isti? Kalian bisa order di hashtagnya Scarlett Buttoning. Kalian bisa langsung order ke sana ya. Nah, karena kita udah sore banget, kita mau pulang guys. Ini. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya guys. Thanks for watching.